Pemirsa, pembangunan infrastruktur jalan aspal di Desa Jatimulyo sudah 100% selesai. Sebagai wujud syukur, emak-emak PKK Desa Jatimulyo menggelar senam energik bersama anggota Satgas TMMD dan warga setempat di Desa Jatimulyo, dan berikut liputannya. Minggu pagi, emak-emak PKK Desa Jatimulyo bersama anggota Satgas TMMD dan warga setempat memanfaatkan jalan baru dengan menggelar senam energik bersama. Senam energik ini digelar di jalan aspal Desa Jatimulyo. Sri Andani, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatimulyo, mengatakan kegiatan senam bersama ini sebagai wujud syukur dan terima kasih atas dibangunnya jalan aspal yang kini mulus. Ia berharap dengan dibangunnya jalan aspal tersebut akan memudahkan akses mobilitas warga dan dapat meningkatkan ekonomi warga Desa Jatimulyo. Kegiatan adalah mensyukuri rasa terima kasih kita dengan mewujudkan kegiatan olahraga karena sudah dibangunnya pengaspalan jalan dari Kodim Bojonegoro. Harapan saya dengan akses jalan yang terbangun seperti ini, semoga mudah-mudahan kita bisa meningkatkan perekonomian di Desa Jatimulyo. Ditambahkannya infrastruktur dan berbagai program pada TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dinilainya sangat bermanfaat untuk warga Desa Jatimulyo. Tim Liputan IMTV melaporkan.